satu penyelesaian menang-menang-menang atau win-win-win solution, tiga kali menang untuk semua pihak yang terlibat. Kerajaan dan pembayar cukai akan jimat 5.3 bilion dalam bentuk pembayaran pampasan kepada syarikat-syarikat konsesi akibat pembekuan kadar tol. Menang yang pertama. Menang kali pertama. Kedua, pengguna lebuh daya akan menikmati penjimatan sehingga 180 juta ringgit setahun dan juga pengurangan kesesakan lalu lintas pada waktu puncak. Menang kali kedua. Sebarang lebihan kutipan caj kesesakan akan disalurkan kepada pembangunan dan penyelenggaraan sistem pengangkutan awam Malaysia. Menang kali ketiga. Tiga kali menang.